Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengadakan perayaan di hari ulang tahun yang ke-19. Perayaan tersebut turut dihadiri Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti, serta Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan Bachtiar Najamuddin. Pada hari ulang tahunnya yang ke-19, Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti turut menegaskan komitmen lembaganya untuk mendorong bangsa ini kembali mengimplementasikan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, DPD RI menawarkan gagasan untuk memperkuat sistem bernegara Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan masa depan dunia yang lebih kompleks. Gagasan besar berusaha berupa inisiatif kenegaraan yang ditawarkan DPD RI adalah untuk membangun kesadaran kolektif bangsa untuk kembali menerapkan sistem bernegara Pancasila sesuai rumusan para pendiri bangsa yang kemudian disempurnakan dan diperkuat. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, membawa manfaat bagi lembaga DPD RI dan tanah air tercinta kita, Indonesia. Selamat berkegiatan dan berkreativitas dari daerah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yohana Erin, The News DPD RI melaporkan dari Senayan. Salam dari daerah untuk Indonesia.